Assalamualaikum semuanya Kali ini saya mau bikin selai mangga untuk isian nastar Dan mangga yang saya gunakan adalah mangga kweni sama mangga gedong kincu Dan ini mangga kweninya tiga dan gedong gincunya dua ukuran sedang. Sambil mengupas mangga, saya akan menyapa Mama Sumairo. Hai Mama Sumairo. Karena kemarin Mama Sumairo menanyakan kapan nih saya upload video tentang masakan lagi. Nah, teman-teman juga boleh kok kunjungin. Channelnya Mama Sumairoh. Oke, kita lanjut ke mangga lagi ya. Ini mangga udah mau selesai saku pas. Dan ini hasilnya setelah saya kupas. Dan ternyata tadi ada salah satu mangga kueni yang kurang bagus, jadi saya nggak pakai. Akhirnya ini mangga gedongnya dua serta mangga kueninya juga dua. Ini sengaja nggak saya blender, cuman saya potong-potong gitu aja karena saya ingin selainnya nanti ada eh, serat-seratnya gitu loh. Jadi kalau di blender gitu biasanya kan seratnya kurang nampak. Jadi saya pingin ada sedikit tekstur di selainnya. Dan ini sudah mau selesai saya motongnya. Setelah saya potong, saya timbang dan beratnya satu kilo lebih satu ons dan ini saya juga mau tambahin perasan jeruk lemon selanjutnya saya mau tuangin saya gunakan api kecil sekali uh, cuman kayaknya ini kepenuhan tapi nggak apa-apa ya nanti ini juga akan menyusut dan ini saya tambahin kurang lebih 50 ml perasan air jeruk. Karena saya merasa susah untuk ngaduknya, jadi saya putuskan untuk saya ganti panci. Setelah saya masak kurang lebih seperempat jam dan Mangganya sudah mulai hancur, saya masukkan gula 300 gram, ini saya tambahin gula 300 gram, dan kemarin saya cicipin rasanya memang manis, tapi kalau teman-teman ingin lebih manis lagi, bisa ditambahin gula lagi. Untuk penambahan gula bisa sesuai selera ya, dan karena ini saya gunakan mangga kueni biar aroma mangganya itu masih tetap ada jadi saya nggak gunakan essence mangga saya gunakan aroma dari mangga kueni tadi nah ini saya tetap aduk dan tetap saya gunakan api kecil kemarin Waktu membuat selai mangga ini, saya menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam. Jadi memang butuh waktu luang untuk membuat selai ini dan butuh kesabaran. Karena harus sering diaduk, kalau tidak di bawahnya itu akan kering dan gosong. <silence> setelah dua jam akhirnya hasilnya kayak gini teman-teman ini udah kelihatan pekat jadi saya ingin ini sama sak sedikit lagi biar lebih awet dan kandungan airnya itu bener-bener habis nah seperti ini udah beda sekali kan tadi kelihatan agak cair gitu tapi kalau teman-teman mau digunakan untuk selai, bukan untuk isian nastar, teman-teman bisa juga waktu ngangkatnya itu nggak sampai pekat kayak gini ya. Tapi kayaknya moms dan bunda-bunda di luar sana banyak yang lebih jago. Untuk membuat resep-resep yang spesial, karena saya waktu membuat kue ataupun masak itu juga melihat resep-resep dari bunda-bunda dan para moms. Oke, kayaknya emang ini udah cukup kayak gini, jadi saya akan matikan kompornya. Dan ini udah dingin, siap untuk dipakai. Atau bisa juga disimpan dulu dalam kulkas. Nah, ini kelihatan sekali, kan? Kalau selainnya masih ada serat-seratnya gitu, dan saya mau pakai untuk isian nastar. Oh iya, yang spesial karena saya bikin nastar ini adalah nastar pertama kali saya. Nah, bagaimana keseruan saya bikin nastar? Simak di video saya selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan Wassalamualaikum.